Ganasnya segerombolan drone Irak Al-Arfa tembus air rendam Israel. Irak tegaskan tekad untuk menggempur benteng-benteng musuh dan serangan terbaru telah terjadi di Lembah Jordan. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 September, serangan segerombolan drone Irak ke Lembah Jordan telah terjadi Minggu 22 September 2024. Dengan memakai drone Al-Arfa dan dengan target Lembah Jordan disebut menjadi yang pertama kali sejak Perang Gaza dimulai. Irak juga tegaskan tekad untuk melanjutkan operasinya dalam menyerang benteng-benteng pertahanan Zionis, juga disebut sebagai kelanjutan perjuangan Irak dalam melawan agresi Israel serta mendukung rakyatnya di Gaza. Sementara itu, surat kabar Israel Yediot Ahronot mengatakan bahwa setidaknya satu drone Irak berhasil lolos dari air rendam Israel. Akibatnya sirine di beberapa wilayah berbunyi yang menandakan bahwa drone-drone Irak berhasil menembus wilayah udara Israel.